Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali lagi berjumpa dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Oke pemirsa, kembali lagi saya meliput kegiatan mancing di hari ini. Ini bertepatan di hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Oke, ini sudah sampai di depan Gapura Pelabuhan di Jam Jasman. Seperti biasa, kita mampir dulu beli umpan. Oke pemirsa, seperti apa liputan mancing hari ini? Ikuti terus videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa di klik dulu subscribe, lalu nanti di like, juga di share, dan terakhir komen di bawah ya pemirsa. Oke, beri komentar terkait dengan kegiatan saya memancing. Baik, kita mampir dulu ke umpan ya, di Paulo. Ini dia seperti biasa. Oke. Halo Bu. Biasa. Iya. Oh. Apa ya? Halo Pak. Nah, hampir juga ke toko pancing muara fishing. Iya. Itu dia. Iya Pak. Apa ya Bu ya? Jadi udang aja deh. Biasalah. 5.000. Saya biasanya nyari di sana. Ada es batu nggak Bu? Boleh dong, 5.000 aja biasa. Mau ini sih. Apa ya Pak? Es batu. Indomaret mana? Buat apa? Hah? Buat apa es batu? Itu buat box. Di sini ada nggak? Banyak Indomaret tapi sebenarnya. Oh yang sana Pak, Indomaret yang sini ya? Iya. Oh, ada ini aja. Yang mati. Boleh. Ini ya? Yang hidup ada Bu? Ada. Yang ini yang gede-gede Bu. Enggak ada. Udangnya lagi susah. Oke, teman-teman, saya beli udangnya sudah dan ini kebetulan box lupa bikin es batu semalam ya. Jadi mau beli es batu dulu di sana. Tepatnya di dekat Indomaret. Oke. Kita bentar dulu. Bu. Batu di mana ya Pak? Keluar nganter Mas. Lagi pada nganter. Oh lagi keluar. Tadi nganter keluar. Ya. Gak ada yang jaga ya Pak ya? Gak ada. Aduh. Ya udah deh. Lagi bener lagi sih ada yang balik. Oh gitu. Takut kelamaan ya namanya orang. Tunggu aja eh. Langsung aja deh. Kita cari warung. Oke Pak. Oke teman-teman, kita langsung aja es batunya nanti beli di warung-warung depan aja ya. Kayaknya ada. Kita bayar 2.000.
500. Satu. Apa? Kopinya ada kopi emang. Oke teman-teman, meluncur langsung ke Dam Hijau. Ya, cuacanya hari ini bagus, nggak mendung ya, cerah. Lihat, bisa lihat sendiri. Dan ini saya sampai di jam 7:16 baru sampai di sini ya. Dan waktu terus berjalan. Oke, kita langsung cut aja ke. Cepetin ya videonya, ini dia langsung ke parkiran Dami, ini dia. Menumpuk pemirsa ya, tapi sudah diangkut setengah nih, masih ada setengah lagi. Ya alhamdulillah hari ini enggak ada rob ya, biasanya hari gini sudah mulai pasang ya, tapi ini alhamdulillah aman. Wow, yang mancing banyak sekali pemirsa. Waduh, cari lapaknya susah. Wah, kir motornya juga penuh pemirsa. Kita cari sampai ke ujung. Alhamdulillah kita sampai dan waktunya mancing. Kita liput dulu situasi sekitar, ombak landai, cuaca cerah, dan pemancing mungkin berjumlah ratusan kali ya, tapi tetap jaga jarak pemirsa ya. Oke, kita lanjut untuk masuk ke Dam Tiang Panjang sana buat mancing bersama. Oke, ya, Pak. Oke teman-teman, saya mau siap-siap dulu. Ini dia. Oh ya, ini pemirsa, kita ketemu angler dari mana Pak? Ini dengan Pak Ade. Dari kebun jeruk, saya Fajar Pak. Oke, Fajar ya, sering lihat saya juga. Iya, Fajar Suwantono Pak. Iya. Mampir ke channel saya Pak. Oke. Jangan lupa di subscribe. Sering nonton. Iya. Nah, ini dia Pak Ade pemirsa. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan menuju Tiang Panjang. Dan ini sepertinya nggak kebagian lapak nih. Kalau nggak kita sampai ke ujung sana ya. Kalau di sini udah sempit. Untuk cuaca hari ini anginnya masih belum muncul ya. Ini udara masih sejuk tapi angin nggak bertiup ya. Jadi ini saya keringetan ini. Kita lanjut, coba tanya Bu, ada es batu nggak Bu? Pak, jual es batu nggak? Es batu? Oh nggak ada. Ada deh. Kita lanjut deh. Ya.
lanjut. Ayo Pak Ade, duluan. Di mana dia? Kita lihat lautnya. Ini airnya bening tapi banyak sampah loh Marisa. Waduh. Nah, di mana ya mancingnya? Penuh banget. Sana juga penuh. Oke deh, kita ke ujung sana ya. Sambil kita sapa teman-teman nih yang mungkin hari ini ketemu ya, kenalan. Ini air lautnya bening. Mudah-mudahan ikannya juga bening-bening ya. Kita naik. Up. Mas, nggak ada lapak nih sana deh di ujung. Eh, Mas. Gimana kabar? Baik, sehat. Baik, baik. Ada sabaran nggak? Kurang-kurang ini kurang ramai. Deh di mana ya? Sana deh saya di ujung. Ada musik kena kita nih. Ya udah, ini Mas Rudy guys. Mas Rudy pemirsa, ya dari jam berapa tadi? Baru datang. Ya udah lanjut. Oke, wah suaranya kena cipta. Ntar dimut ini. Ya udah. Halo, gimana? Udah dapat? Belum. Lautnya lagi bagus gak sih? Iya, bagus. Kayaknya kurang ombak sih. Ntar nunggu ombak datang deh pasti. Yuk, saya sekarang deh. Sendirian. Yaudah yuk. Hey, Abed. Gimana? Dapat? Coba lihat. Kita intip dulu. Bu, ini dari kapan? Tadi. Oh, baru. Mantap. Ini pemirsa. Tapi size-nya ini menurun ini. Iya. Kecilan. Tembang. Iya. Masih gedean waktu kita yang kemarin-kemarin itu. Iya. Pak. Jadi saya ke sana deh. Oke deh. Nyari yang aman. Enggak, yang longgaran. Iya. Pengen di sini. Iya. Ya udah lanjut. Sapa dulu dong. Halo Babe Abet. Iya. Yuk. Pade. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Gimana? Sehat. Iya. Ketemu Bang Ali enggak? Belum. Masuk TV dulu. Iya. Alhamdulillah. Enggak mau dokumen aja. Ya udah. Ayo, Mas. Mas, ketemu ya. Lagi kita. Ayo deh, ya. Kita mau ke sana. Apaan? Ikan. Apa yang dapat gede? Ikan sam. Oh. Apaan sih? Waalaikumsalam. Ketemu. Bapak angler baju Mas. Ketemu juga kira. Sama anak, Pak. Iya. Pak guru ini deh. Kabar sehat, Pak? Alhamdulillah. Ini Ibu. 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 Minggu soalnya nih jadi jalan-jalan. Ketemu yang lain enggak, Pak? Belum. Si Gali si enggak. Padet banget. Ini baru sampai. Pernah ini. Oh, sama berarti. Padet. Kayaknya sepi nih. Kayaknya sepi. Mungkin belum ada ombak kali ya. Iya sih. Mau di sini? Sana deh Pak, cari yang sempitan. Iya, baik. Ketemu juga. Ini bersama Bapak Angler Banyumas nih. YouTube-nya. Bapak aslinya apa siapa namanya?
aslinya Tarsum. Pak Tarsum. Iya, saya mah Pak Ajar, Pak, udah tahu kan. Sesuai channel. Pak, coba diturunin dikit wajahnya. Nah, belum kelihatan. Iya. Oke, Pak. Oke. Yang nyimak. Mampir pemirsa ke channel teman saya di Angler Banyumas. Iya. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, Pak, saya ke sana ya. Nanti sampai ketemu lagi. Sehat selalu, Pak. Amin ya. Ibu. Ada sambaran nggak, Mas? Belum. Resepi. Teman kita mulai mancing. Lanjut. Kemana aja tadi kalian nggak lihat? Tadi lewat. Iya. Tinggang. Jadi Mas Suparman pemirsa yang dulu pernah dapat apa? Ikan kotrekan banyak tembang di Dam Merah. Nah ini baru ketemu lagi sudah kira-kira berapa? Setengah tahun. Setengah tahun nih baru ini lagi ketemu. Ya Allah, lama bener mancingnya. Itu lagi proyek yang suka update. Iya. Oh. Ini di kerjain di di yang mana? Pulau Reklamasi. Lumayan baru sih. Ini beli udang 5.000. Dapat 10.000, mantas banyak bener. Ini tumben Mas lagi sepi ini. Baru dapat tinggal pemirsa. Ukuran 2 jari. Ini 1 jari. Ini juga. Oke. Kita lanjut lagi mancingnya. Strek. Ikan petek pemirsa. Lumayan. Kita cek sudah berapa dapatnya. Ini dia. Lumayan. Guys, ikan apakah ini? Petek. Lanjut. Berinding pemirsa, tapi gede banget. Nah, strike yang gak keliput pemirsa. Lumayan lah daripada lumanyun, lumayan. Oke, lanjut. Nama-nama di darat. Kebon
Oke pemirsa, hari ini di sini saya ketemu Mas Dayat di channel YouTube-nya TC Dolan. Nah, TC mancing. Dia sengaja mampir nih, rencananya mau mancing di sini, tapi dia datang kitanya mau pindah ke Damerah. Ya. Ya udah Mas, enggak apa-apa, cobain mancingnya kapan-kapan. Di sini juga ada Mas Superman, masih kita mau mancing bareng di Damerah, tepatnya di depan musala. Oke, sebelum saya pindah, saya liput sedikit untuk informasi Dam Hijau, tepatnya di jam 1 lewat 3 di tanggal 20 Februari hari Minggu. Ini situasi terpantau seperti ini pemirsa. Ombak gemericik. Iya. Cuaca cerah dan pemancing sini banyak masih ya. Cuman yang sangat disayangkan situasi ikan kayaknya tidak bersahabat nih, lagi banyak yang zonk ya. Tapi alhamdulillah saya sudah dapat segini ya, walaupun kecil-kecil tapi ya cukup menyenangkan teman-teman ya buat strike-nya. Oke, itu saja untuk liputan di Dam Hijau. Kita lanjut lagi ke Dam Merah. Sampai nanti dan ditonton iklannya ya. Jangan lupa komennya diisi di bawah. Lanjut kita mancing di Dam Merah. Bye. Oke, teman-teman, di perjalanan kita mana? Oh iya tuh. Mau ngambilin. Sini ada proses angkut sampah ya. Di traktor. Alhamdulillah semakin mudah-mudahan semakin bersih. Oke, kita menuju ke depan musola. Oke teman-teman, kita sudah berada di depan musola Dam Merah. Ya, ini nostalgia bersama Mas Parman. Sudah 6 bulan nggak ketemu. Akhirnya mancing lagi bersama di sini. Dan ini bersama Mas Dayat di sana. Oke, kita lanjut cari spot dulu. Mas. Mau tanggiri padinya itu dari dapat. Mana? Tadi. Di blok. Bapaknya dapat ya? Coba lihat dulu pak boxnya pak. Kita lihat nih. Buh, masih galak nih, masih gigit. Ini guys tuh tiga jari. Buh, ukuran ini nih apa, kembung di padang. Mantap pak. Itu lauknya. Oke, okay, kita lanjut. Nah, tadi barengan kan? Iya. Tahu-tahu udah dapet aja baru-baru. Hebat. Pakai warna apa tuh, hijau? Mantap. Mangali saya di sana deh. Mana kita? Sini aja. Boleh deh. Itu sono 01. Sini. Ini kita jamaah di sini. Oke deh. Lomba ya. Strike duluan. Itu di situ tuh, bawah situ enak tuh. Iya tadi. Ya. Oke, kita mulai. Ini Dam Merah, Bang Ali dapat tengkek 2. Mantap. Keren jong. Akhirnya.
Akhirnya. Enak, Mas. Enak nih goreng-garing. Ya. Wek 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 wek. Yes, dapat pemirsa, tapi strike-nya enggak kerekam karena lagi di off tadi. Ya, ini dia. Alhamdulillah, strike tengkek pertama ini dari tadi pagi. Akhirnya di dam merah dapat. Alhamdulillah. Wow, wah dimakan sampai dalam nih. Mana? Mas Dayat. Mana orangnya? Mana dia Mas Dayat? Kita ini dulu godain dia. Lah, Bapak di sini. Gak nyesel kan? Gak nyesel. Gak nyesel. Lumayan. Ada kontennya satu doang. Tadi Bang Ali dua. Tengkek. Sampai berdarah-darah. Tarikannya kencang banget ini. Coba sambil ngetes di sini. Nih, Bapak dapat. Iya, ini tembang. Iya. Tembang. Mau itu pakai udang. Wih, dapat banyak itu, Pak. Wih, mantap. Helikopter. Bapaknya tembang. Enggak deh, nyangkut kali ya. Tadi perasaan setrek. Ya, kembali Bapak sebelah Mas Parman dapat. Kita lihat setrek apa, Pak? Tembang. Oh, tembang. Mantap. Lanjut, Pak. Lagi putih, jatuhin ya. Setrek, setrek pemirsa. Wih. Iya, tembang. Mantap. Tembangnya size-nya lumayan. Iya. Ini dia. Sepuluh aja. Tuh, pakai pelampung. Dua. Mantap. Coba kita lihat. Tuh. Tapi pakai kotrekan, Pak. Oh iya. Di pelampungnya. Oke. Kita lanjut. Wih, Bapak dapat lagi nih. Wih. Mantap. Tuh guys, wah tembangnya babon. Babon. Oke, lanjut. Ya, dari bagian sebelah kanan masih jong pemirsa. Sebelah kiri sudah banyak yang strike. Oke, kita lanjut. Bapak dapat lagi. Itu apa, Pak? Tengkek. Ini dengan bahasa apa, Pak? Opang. Pak Opang. Wih. Strike terbanyak nih kayaknya di situ tadi. Oke, kita lanjut. Ada ya. Wih, Mas Parman strike akhirnya. Ya. Dibilang. Ih, sedihnya. Oke, nanti dapat dua paling nih. Dia ngajak temennya Mas biasanya. Lanjut.
Dapat pemirsa. Situasi di dam merah, tepatnya di depan musala. Ini di balik tembok terpantau seperti ini pemirsa, para pemancing dan ombaknya, juga cuacanya sangat panas sekali, angin hanya sedikit sepoi-sepoinya, ombak gemericik, dan ini di atas yang memancing banyak banget ya, karena ini hari Minggu, lihat di sana juga banyak. Aduh, ini saya habis beli air. Trek. Tengke kan yang makan. Strek. Ini strek juga. Oh, kena. Ambil dulu, ambil dulu sini. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Papa strek. Wih. Tengkeknya makan udang. Oke, mantap. Lanjut. Bang Ali strike pemirsa. Kita lihat apa dia dapat. Dong. Sip. Ini dengan Pak siapa, Pak? Gondrong. Pak Gondrong. Nah, kita lihat nih hasilnya, ini di dam era depan musola guys. Nah, tembok rubuh tuh ujungnya. Ini mancing dari jam berapa, Pak? Jam 10. Lumayan juga di dam merah ternyata. Mantap. Kalau saya segini, Pak. Iya. Eh, banyakan ini. Tuh dia. Yes. Oke, Pak. Sampai jumpa lagi di mancing episode berikutnya. Oke, ya. Ya, channelnya Fajar Suwantono, Pak. Ya. Oke. Ya, strike-nya kita. Berat. Waduh, jangan-jangan sampah ini. Kita lihat. Ikan apa ini? Ikan apa dia, Bang Ali? Mana sebenarnya ini lagi? Ya, sampah. Sampah yang ngikut. Aduh. Dapat ikan enggak ya? Coba kita lihat. Oh, ikannya dapat. Iya. Wuh. Iya. Yes, dapat pemirsa. Awas. Sama sampah. Ini dia helikopternya. Iya. Alhamdulillah. Double strike sama nyangkut sampah. Ini dia. Lanjut. Oke pemirsa, ini sudah jam 17 lewat 7 menit ya, udah sore, dan akhirnya mungkin sampai di sini dulu mancing kita hari ini. Itu teman saya Mas Dayat di channel YouTube-nya TC Mancing udah pulang duluan. Dia boncos hari ini. tuh yang pakai tas tuh. Nah. Dan kita lanjut untuk beres-beres. Ini masih bersama Bang Ali. Bang Ali udah beres-beres. Dan di sana yang jaket biru itu Mas Suparman. Halo, Mas.
Oke, dia dapat berenangnya lumayan nih, tapi masih baby-baby. Oke, dan pemirsa, untuk cek-cek orang mendapatkan hasil hari ini, yuk kita lihat sama-sama dapat berapa hari ini. Ya, ini dia. Sangat melelahkan hari ini, tapi menyenangkan ya. Bahagia rasanya kalau hobi sudah tersalurkan. Ya, ini ada tambahan lagi. Kita hitung. Kita langsung jajar di sini saja ya. 1 2 3 49 50. Oh, 51 serinding babon. Nah, 52 ini dia. Nah, alhamdulillah pemirsa, lumayan udah 52 ini ya. Di foto dulu ya, cekrek cekrek cekrek. Oke, tembangnya ada 1 2 3 4 4. Baronangnya agak besaran 1, terus tadi tompel agak besar. Mana ya tadi tompelnya, nih 1, terus helikopternya 2, ini tompelnya 2, ini helikopter. Dan banyak baronang juga yang masih baby ya. Ini nanti kita goreng garing pemirsa. Dan untuk hasil orang cukup ini ya infonya. Dan untuk situasi terkini kondisi di Dam Merah Muara Baru di jam 17:11 terpantau seperti ini pemirsa. Untuk pemancing masih banyak yang mancing ya, berjejer dan merata nih, tapi tetap jaga jarak. Dan untuk kondisi cuaca aman terkendali, cerah, adem, nggak panas karena sudah jam 5:11 juga ya, sudah sore menjelang maghrib. Dan untuk pantauan di sini lokasi taman di depan musola sudah jadi ya, dan ini sudah ada pohon-pohon kelapanya dan beberapa anak-anak lagi main di sini piknik ceritanya begitu ya. Oke, untuk kabar ombak di sini ombaknya tenang ya, landai. Pokoknya kalau buat mancing sangat kondusif sekali. Itu saja teman-teman informasi dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mau mancing di sini ya. Dan cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Oh ya, buat teman-teman satu lagi tambahan, apa ya, ini banyak sekali sampahnya, dimohon untuk kerjasamanya ketika kita sudah selesai mancing, mohon sampahnya untuk kita bawa kembali ya sampah kita sendiri-sendiri, kita bawa kembali supaya lokasi di sini tetap bersih ya, sehingga kita mancing untuk kedepannya nyaman ya, pastinya bisa lebih nyaman lagi dan enak tentunya. Dan yang pasti ikannya di laut semakin banyak ya kalau nggak ada sampah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kondisi di jam 17.29 hari Minggu tanggal 20 Februari 2020.